Get in the car. Get in the car. Di awal film, kita akan berkenalan dengan seorang gadis bernama Mary. Ia menderita paranoid akut, yang membuatnya sering mengalami halusinasi dan delusi. Trauma yang dialaminya berawal ketika ia berpacaran dengan seorang kangkopet bernama James yang selalu menyiksanya dan memaksanya melihat penyiksaan yang James lakukan terhadap korbannya. Mary adalah mantan napi yang baru saja mendapatkan pembebasan bersyarat. Ia ditahan akibat membakar pacarnya James dan percobaan bunuh diri, juga tidak melaporkan kejahatan yang dilakukan James, namun mereka berdua berhasil diselamatkan dan kini James mendekam di penjara. Karena selalu dibayang-bayangi sosok pacarnya yang seorang psikopat, Mary rutin mengkonsumsi obat penenang. Singkat cerita, setelah dua minggu bebas dari penjara, Mary melamar pekerjaan di sebuah minimarket yang buka 24 jam dan berada jauh dari kota. Awalnya Ed, sang pemilik toko, agak ragu menerimanya. Namun karena tekad bekerjanya yang begitu kuat, dan ia juga menjawab jujur kejahatan yang dilakukannya, Ed akhirnya menerimanya saat itu juga. You got job. Ia mendapat tugas shift malam, meskipun gajinya kecil. Mary tak mempermasalahkannya karena ia membutuhkan uang untuk biaya hidup. Sejak bebas dari penjara, ia sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Ia pun memberitahu kabar gembira tersebut pada sahabatnya, Debbie, yang selama ini selalu menemaninya dalam keadaan suka maupun duka. Oh my God, Mary. Debbie segera mengantar pulang Mary. Sesampainya di rumah, Mary terkejut melihat mantan pacarnya James berada di kamar mandi sedang menyiksa korbannya. Ia langsung meminum obat penenangnya, dan di saat itu juga Tom petugas yang bertanggung jawab mengawasi Mary sudah berada di hadapannya. Hey, okay? yeah. Melihat gelakak Mary, Tom langsung memeriksa toiletnya. Yang ternyata itu hanya halusinasi Mary saja. Tom menegaskan jika paranoidnya kumat. Kemungkinan Mary akan ditahan kembali, mengingat banyak keluarga korban yang tidak setuju Mary bebas atas aksi brutal yang dilakukan pacarnya. Just like your Mary berkata bahwa ia keterima kerja di tempat yang direkomendasikan Tom. Tom pun senang mendengarnya. Sebelum pergi, Tom mengingatkan Mary untuk wajib lapor setiap 24 jam dan memasang kembali teleponnya. Saat makan siang, Mary bercerita kalau ia kembali halu melihat James. Debbie memintanya untuk tenang agar Tom tak mengetahui kondisinya tersebut. Sepulangnya makan siang, Mary tiba-tiba mendapat telepon dari seorang wanita. Ia berkata, "Kau melihat putriku mati, dan kini aku akan melihatmu mati." Mary ketakutan dan langsung mencopot kabel telepon. Anehnya, meskipun kabelnya sudah terlepas, telepon itu masih saja berbunyi. Dapat dipastikan jika saat ini Mary kembali berhalusinasi. Singkat cerita, malam pun tiba, Debbie mengantar Mary ke tempat kerjanya. Hujan turun membuat suasana di tempat itu semakin seram. Di dalam, mereka berdua berkenalan dengan rekan kerja Mary yang bernama Bobby. Sebelum ke toilet, Bobby mengajari Mary cara menggunakan mesin dan debi menjadi pelanggan pertamanya. Tak lama setelah kepergian Bobby, debi pamit pulang. Ia akan kembali esok jam 6 pagi menjemput Mary. Tak jauh dari mobil debi, terlihat seorang pria sedang mengawasinya. Dan tiba-tiba. Tak lama kemudian Bobby kembali sekalian pamit karena sudah pergantian shift. Mereka berdua tak mengetahui adanya pembantaian di depan toko. Di luar toko nampak Kang Kopet mengawasi Mary. Apakah itu Bobby? Karena belum ada pelanggan dan gak tahu mau ngapain, ia memutuskan ngudut di luar. Terdengar suara pintu dibuka, Mary segera memeriksanya dan tiba-tiba telepon berdering. Seorang wanita bertanya buka sampai jam berapa? 24 jam jawab Mary. Wanita tersebut sampai menelpon tiga kali mengajukan pertanyaan yang sama, Mary akhirnya sadar, penelpon itu adalah orang yang sama yang menerornya di rumah. Merasa itu hanya halusinasi, Mary langsung minum obat penenang, dan akhirnya datang juga pelanggannya. Hey Deb, it's me calling. You. Pria tersebut tertarik pada Mary. Sebelum pergi, ia sengaja menggoda Mary sampai lupa kredit kartunya. Mary berlari keluar berniat mengembalikan kartu tersebut, namun ia kembali berhalusinasi dan tanpa sengaja memukul Bobby yang baru datang. Robbie diminta oleh Ed untuk mengecek keadaan Mary yang seorang mantan napi. Bobby penasaran apa penyebab Mary di penjara. Saat Mary menyebut nama pacarnya, ternyata nama itu tak asing karena semua orang mengenalnya sebagai psikopat berjasujan yang telah membunuh 35 wanita yang dikubur di basement rumahnya. Malam itu Mary baru pulang kerja, ia mencium bau busuk yang dikiranya bangkai hewan. Saat memeriksanya, betapa terkejutnya Mary melihat banyak jasad wanita. Disitulah awal Mary mengetahui kalau pacarnya seorang kangkopet. Di saat bersamaan James memergokinya, James mengancam akan membunuh Mary beserta keluarganya jika Mary melaporkannya ke polisi. Sejak saat itu Mary mula mengalami gangguan mental karena James selalu memaksanya menyaksikan pembantaian yang dilakukan pada korban-korbannya. Ia bahkan tak bisa membedakan antara halu dan nyata. Hingga suatu hari, satu korban bernama Christine 18 tahun membuat Mary tersadar dan memutuskan bunuh diri bersama dengan cara membakar rumah saat James tertidur, sayangnya mereka berdua berhasil diselamatkan. Tak lama kemudian, HP Bobby berbunyi lalu pamit pulang. Namun, di tengah perjalanan mobilnya mogok, ketika ia mengeceknya, tiba-tiba Kang Kopet muncul dan menghajar Bobby. Jujur, awalnya mimin berpikir Kang Kopetnya adalah Bobby. Sementara itu, Mary yang sedang melayani pelanggan kembali mendapat teror lewat telepon. Salah satu pelanggan berkata bahwa toiletnya kebanjiran. Mary segera memeriksanya. Halusinasinya kumat, untungnya ia bisa mengatasinya. Saat kembali ke toko, Tom sudah berada di sana. Bukannya senang, Mary malah kesal karena merasa selalu diawasi. Namun, Tom berhasil menenangkannya dan pamit ke toilet. Hanya berselang beberapa detik saja, Mary dikejutkan dengan kemunculan James. Ia sadar kalau itu hanya halusinasi saja, namun tamparan keras dari James membuat Mary tersadar bahwa itu adalah nyata. <tuk> James berkata, "Kau sama sepertiku suka melihat orang tak bersalah mati. Malam ini kau akan melihatnya dan menikmatinya." Mary berkata, "Aku tak sama sepertimu. Kau tak nyata, kau tak nyata." Dan benar saja, sosok James berubah menjadi seorang wanita yang ingin mengisi bensin. Kita sebut saja Mawar. Mary, yang awalnya lega tiba-tiba panik ketika Mawar bertanya, "Buka sampai jam berapa?" Ia meneriaki Mawar menuduhnya sebagai peneror di telepon. Tom langsung menenangkannya, setelah itu pulang. You for else, Have a nice night. Tak lama kemudian TV nyala sendiri dan mobil debi sudah berada di depan toko berlumuran darah. Ia mencoba menghubungi nomor Tom Debi dan Bobby namun tak ada satupun yang menjawab. Setelah berdiam diri sejenak, Mary memberanikan diri memeriksa seluruh ruangan untuk memastikan tak ada seorang pun di sana. Namun, betapa terkejutnya Mary melihat Debbie dan Bobby sudah terikat di kursi. Mary berlari keluar mencari bantuan. Ia bertabrakan dengan Mawar. Everything is going to be all right. Mary pun sedikit tenang, akan tetapi ia kembali panik saat Mawar memperlihatkan foto Christina, putrinya yang menjadi korban si kopet. Kedatangannya tak lain untuk balas dendam karena Mary membiarkan James membunuh Christina. Mary mencoba membela diri, untung saja Tom tiba tepat waktu sesaat ketika Mawar akan menikamnya. Mawar mengincarnya setelah mendengar kabar kebebasan Mary. Tom datang untuk memberitahu Mary bahwa terjadi insiden di penjara yang membuat James berhasil kabur. Mary sok mendengarnya karena yang menerornya beberapa saat lalu adalah James, bukan halusinasi. Benar saja, James sudah berada di belakang Tom dan... Saat siuman, Mary sudah terikat bersama yang lainnya. Ia kembali memaksa Mary melihat aksinya menghabisi para korban, dimulai dari memukul Tom dengan palu, membekap debi dengan plastik sampai kehabisan nyawa, dan membakar Bobby hidup-hidup. Namun, aksi terakhir harus tertunda ketika sopir truk yang sebelumnya datang mengambil kartunya yang tertinggal. Saat Kang Kopet keluar, Mary berusaha membuka ikatannya, mengambil senjata, dan membebaskan Bobby. Pak sopir yang baru masuk terkejut melihat keadaan toko yang penuh darah. Saat ia menghubungi 911, Kam Kopet langsung menghajarnya. Melihat ada pergerakan di balik pintu, Mary dan Bobby langsung menembaknya, yang ternyata itu adalah Pak Sopir. Tak lama kemudian, polisi pun datang. Mereka berdua memberanikan diri keluar menemui Pak Polis. Naas, Kang Kopet berhasil membunuh Bobby. Mary berhasil diamankan Pak Polis. Ketika hendak pergi, Kang Kopet langsung menembak kepala Pak Polis. Mary kembali ke toko bersembunyi di ruang kantor Ed. Hey! Go, huh? Tak ingin pasrah begitu saja, Mary mengambil tanduk rusa berniat membunuh Kang Kopet. Dan, Setelah Kang Kopet benar-benar tewas, Mary sempat menghubungi 911 sebelum akhirnya pingsan. Keesokan paginya Mary Siuman. Ia terkejut melihat jasad Kang Kopet telah menghilang. Di akhir film diperlihatkan, Mary bekerja di tempat baru, di mana James tepat berada di belakangnya. Dan, tamat. Oke, okay. ada yang ingin mimin tanyakan. Apakah James benar-benar pelaku yang membunuh Debbie, Bobby dan Tom? Ataukah Mawar? Atau justru Mary sendiri yang telah menghabisi mereka semua? Di satu sisi ia menjadi korban tapi di sisi lain ia menjadi psikopat. Menurut mimin, kemungkinan besar Mary, paranoid yang dialaminya pasca trauma, bisa jadi membuatnya memiliki kepribadian ganda yang tak ia sadari. Seandainya James memang pelakunya, kemana jasad James? Menurut kalian, siapa kira-kira pelakunya? Komen di bawah ya.